Shalom resmu juah-juah man banta krina kekelangan ni Tuhan si melayani bas kebatin bas minggu enda kata dibata si sehman bantai bas minggu enda mekap ibas padan sedekah Hakim-Hakim 4 ayat 4-10 alu tema ngerunggui bangsa dibata mekap liturgi minggu Moria sope dengan sioge kata dibata ras sekitar toto o dibata kamkap ulu kepentaran kami kamkap dibata sinahkan kebenaran ku tengah-tengah kekeluhan kami maka ngerana kaman kami kerina Tuhan segelah ibuka kami pusuh ras ukur kami kuna ngelukan kebenaran do ibas gelar Yesus kami ritotoman bandu amin kekelangan ni Tuhan Hakim-Hakim 4 ayat 4-10 bagian dari kata dibata Deborah dehara lapidot skala nabi ia hakim singgerunggui bangsa Israel bas paksae biasana kundul-kundul ia teruh batang kurma kelang-kelang ramah ras betel idelang-delang Efraim kujeme ia idahi bangsa Israel mindo keputusan-keputusanna ibasadawari suruh nareh si Barak anak Abinoam ikuta kedes Naftali nari jalanina Tuhan dibata Israel mereken man bandu perintah henda buatlah 10.000 kala ibasuku Naftali ras sebulan nari jenari baba ia ku deleng Tabor aku mbabasa Sisera panglima tentara Jabin ngelawan kam ilau Kison iba bana gereta besi ras tenterana tapi kuberikan man bandu kemenangan ngelawan dia nina Barak ngaluisa aku laus adi kampi ikut resaku tapi delakam ikut aku pelanggit laus nina Deborah jawab sa bagai ikut aku laus reskam tapi lakam dat kehamatan ibas kemenangan de reketekan Tuhan ngendeskan Sisera kubas tan skala diberu maka berkat Deborah ras Barak ku kedes ini lo Barak suku sebulan resenap tali ku kedes jana 10.000 kalak dilaki ikut kensa Deborah ikut rahasia kekelangan ni Tuhan bas minggu Morienda ulang tahun Moria kata dibatasi sehman bante maka pereh aras kalak diberu si tergelar Deborah erti gelar Deborah enda mekap lebah jadi desiukur-ukuri gelare suer sifatna di sini jenda Deborah sisi lebah ia si bukel iba serbagai-bagai peranna diturikan bas kitab teks Hakim-Hakim enda lit telu jabatan sisah manbana mekap ia nabi ia hakim ras sekaligus ka ia pemimpin jadi dia sibuk dengan berbagai perannya. Disidah pe lebah adalah makhluk yang sangat sibuk guna mencari bunga rasideban nakrina intina dia sibuk dengan berbagai perannya tapi berguna bagi ia elewesi pertama si kedua kan lebah henda dia itu mengikuti pemimpinnya kemana kawanan itu pergi ijenda lebah mekap Deborah di sini bangsa Israel ngikuti ia sebagai panglima, sebagai hakim, sebagai nabi. Jadi ia mekap pemimpin. Janah kerina bangsa Israel mengikuti ia. Jadi suekel gelarna raspe sifatna. Si petelukan adi lebah dia menyengat musuh. Jadi adi ganggu sarangna umpamana maka dia akan menyengat bagai ia. Jadi intina kalau terhadap musuh yang mengganggu dia akan menunjukkan kekuatannya sangatannya luar biasa adisidah pejenda Deborah memberikan sangatan yang luar biasa kepada musuh-musuhnya adi dan dujenda luar biasa uga ia memenangkan sebuah peperangan menyengat bagaimana jadi sidah jenda luar biasa kal. Si pempat kena di nenjenda lebah enda menghasilkan madu yang dia kumpulkan dari serbuk-serbuk sari dan nektar-nektar berbagai bunga untuk menghasilkan sesuatu yang memang itu untuk orang lain baginya. Jadi bukan untuk dirinya. Jadi di sini nenjenda pe Deborah di nendu jenda ya tiap waria ngurunggui bangsa biasana kundul lihat terbatang kurma. Kurma ini rekam sesuatu buah yang manis bagai ya. Cara ijema ia mereken keputusan-keputusan karena persoalan-persoalan silit iturah ibas bangsa Israel. Artinya memang ia nggo jadi lebah yang menghasilkan bagai ya, madu yang menyehatkan. Jadi tidak jenda manis kel kai silako kena. Maka ia bekerja untuk orang lain. Memang adinan dosi pelimakan. Lebah itu kan semacam binatang yang rendahan dibandingkan dengan singa, gajah, hewan-hewan yang lain yang populer begitu. Tapi amin hewan yang rendahan tapi berdampak yang luas begitu. Reguna kal. Sebaliknya dinan dosi dan jabatan itu tidak membuat Deborah itu menjadi tinggi hati, berkuasa hebat dan sebagainya, tapi dia tetap rendah hati. Jadi ada sinan jeda gelar nih saja penggo baba sesuatu perubahan bagaya membawa gelar suers perbahanan nah. Jadi enda kokap si penting kelebe maka bas minggu enda minggu Moria uga pernanden bagi mencontoh Deborah si lebah uga ya sibuk dengan perannya, peran seorang istri, seorang ibu, wanita karir, pengusaha. Intinya kalau dia sibuk untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi ia pemimpin. Nah, di sini nanti luar biasa. Pemimpin yang diikuti bagi yang kayak maka begini kan diukur-ukuri kami kepintaran itu seorang anak itu menurun dari ibunya. Sifat buen mas bapana yang mengatakan sama karena untuk sesuatu yang besar ibu itu memiliki peran yang sangat besar maka pemimpin pengaruh bagainya jadi idah KPJ dan Deborah itu menyengat musuh artinya lindungi nakal dari berbagai hal yang mengancam keamanan enandekle maka di sini dah jenda nandai pedandu ilindungi nakal kak adinan saja pe dengan di skala nanda sikit dengan anak-anak lit saja pe angin simeter tah suara lenggur dia langsung melindungi mendekap bagai jadi luar biasa memang nanda si luar biasa raspe dia memberikan buah yang manis ya dan jadikan madu bagai ya jadi nanda madu kujape nanda kamana kujaing bahkan dalam setiap kehidupan ya kita selalu mengingat ibu kita bagainya. Kalau karor kambas situasi susah duka bagai pesenang nandeh nina. Jadi ini luar biasa. Dan begitu luar biasanya peran seorang ibu dan biasanya namanya tidak terlalu mencuat di dalam kehidupan sosial. Kam hebat anaknya nak bapang nih kan. Lah anak nandeh tapi mau tu naik anak nandeh ini saya nandeh nah. Jadi enggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah dia sudah memberikan yang terbaik, buah yang manis. Artinya madu yang menyehatkan. Jadi enda kokap sih bisa diperenungan bas gelare saja apalagi Moria dengan edendu. Ija Abraham ndesken Isa dalam Moria. Di sana kita banyak belajar arti pengorbanan, arti cinta. Ras kokap sedalan ras kata dibata karena Deborah. Adinendukan deh sifat-sifat Deborah sini bas teksenda bas kita Hakim-Hakim enda dia adalah seseorang yang kuat bagi ia. Dia pemimpin militer yang terkenal dalam situasi bangsa yang berada dalam keputusasaan. Ngumbiar kala kenda bahkan nenduje dendai makana ibas teksenda si Barak layak pang berperang bahkan ikatakan di ikut kamu maka ikut aku nih bagi. Jadi sudah putus asa sekali bangsa ini. Tak gopek Tuhan katakan sebenarnya kemenangan membantu, tapi aja si Deborah mereka tetap putus asa. Jadi Deborah itu adalah pemimpin yang kuat. Oke, jadi putus asa dia bisa bangkit. Memang diberu luar biasa ya. Ya, luar biasa. Tuhan menciptakan ibu yang begitu tangguh ya. Adi susungkuni anak-anak tekrina. Ugangin dan nilai seorang ibu ninta adalah seseorang yang kuat bagai seperti batu karang kai pegang kena bahkan dalam keputusasaan ibas hal-hal yang paling menjadikan baskegeluhenta, Nande Dandu mampu menyembuhkan kita karena dia adalah seorang wanita yang kuat baginya. Si pendoakan berani, ya. Dia dipanggil Tuhan dalam situasi yang mengerikan, penuh tantangan dan bespak sesedih penuh dengan kekejaman bagai. Tapi dia berani mengambil risiko itu. Jadi kokap Nande kerinang bagai diguna anakna, guna keluargana. Dia sangat berani mengambil sebuah keputusan. Dan keberanian itulah yang menyelamatkan. Si petelukan bijaksana. Adinan itu sifatnya jadi dia melayani Tuhan dengan umatnya dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Nandu zena ngasuk yang magi-magi kalak sireh guna mereka nasihat arah kaisi keluh kesahkan bangsa. Ras ijawab nabi dengan sikap takut akan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Jadi ini kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi skala nande si bijaksana sidem alu pemetah bagi pe biar mandi bata kuakab di bagai jelmana komplit kele. Jadi luar biasa ya bagi ibu ya. Raspe selanjutnya keempat dia adalah ibu, disebut ibu bagi orang Israel. Jelmo sinter mengatakan sa nande mandebore. Artinya memang skala nande yang tertanding. Jadi semua orang bersandar kepadanya. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat. Ya, tapi kai si bahane orang nyaman berada di sana. Reh kalak begitu. Jadi kuakap endah harapan taman Moria GBKP ta. Segelahna kerina kategori-kategori le melihat bahwasanya memang ibu itu adalah kategori Moria adalah kategori yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan pengetahuan baginya, yang penuh dengan sifat keibuan. Jadi oleh karena itu apa yang membuat dia seperti ini, dia taat. Misi kelima kan dia taat. Dia mendengar firman Tuhan, dia percaya dan dia melakukan. Ketaatan si luar biasa. Maka kokap enda firman yang sangat menguatkan ibu. Uga maka bas kegeluhunna lah terjang magi-magi saja yang sekata di bata. Tapi sampai kepada percaya, tidak hanya percaya, tapi dia sudah melakukan. Jadi, enam sirbahansa maka si penemukan Deborah itu dihormati. Ya, dia berdiri tegak di tengah kesulitan yang memberi dirinya untuk kebaikan bangsa enda, masa depan bangsa enda. Maka dia sangat dihormati. Dia sangat dihormati. Maka dia stabil ya. Si itu kan dia stabil. Dia memiliki karakter yang kuat dan dujendai bas masa-masa kesulitan, masa-masa kemakmuran itu tidak mengganggu spiritualitasnya kepada Tuhan. Kekuasaan-kekuasaan yang dia terima yang begitu banyak tidak membuat dirinya menjadi orang-orang yang berbeda, tapi stabil bagi dia. Bagi pe adinan dujenda mesir bansa damai kegeluhna, kedamaian hatinya dari kestabilan itu menjadikan dia ibu yang luar biasa. Maka kokap endamia si menjadi harapan ta bas Moria GBKP ta. Maka kita sebagai bapa, sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita mendukung dia menjadi Deborah, lebah-lebah yang baru yang memiliki karakter sifat ya si mengalami sebuah pembaharuan. Maka kokap endam si menjadi renungan manbanta. Salam ulang tahun nandai kami keren Moria. Tuhan si masu-masu ras kitar toto. Bujur Tuhan kata nunggu suhman kami. Endam si menjadi renungan kami. Uga Deborah skala nande. Si luar biasa iba segala lini. Maka Tuhan dia menjadi orang yang berdampak di keluarga, di masyarakat, terlebih Bapa. Dia berdampak di mata Tuhan. Maka bujur Tuhan si masu-masu kata di bata, si elakan kami man perpulungan rubas minggu. Rubas gelar Yesus kami bertoto man bandu. Amin. Juah-juah man banta kerina, Tuhan si masu-masu.